السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي علمنا ما لم نعلم والصلاة والسلام على خير الأنام سيدنا وحبيبنا وكرة أعيننا ومولانا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه إلى يوم القيام أما بعد الحمد لله para pemisah SyarCener TV yang berbahagia Pada pagi hari ini kami, Isna Ansari, bisa hadir bersama kita semua dalam program acara yang kita tunggu-tunggu yaitu program Yes Alunak yang disiarkan secara langsung dari Studio Rumah Fiki Indonesia bekerjasama dengan Share Channel TV. Dan sebagaimana biasa, insya Allah 30 menit ke depan kita akan mencoba uh, menjawab berbagai macam pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kami. Dan Insyaallah ada lima pertanyaan yang akan kita jawab berdasarkan arahan dan pandangan para ulama kita. Dan sebagaimana biasa kami kemudian menghimbau kepada para pemirsa sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan seputar persoalan-persoalan fikih keseharian kita, silakan untuk bisa ditanyakan melalui nomor WhatsApp yang ada di layar kaca para pemirsa sekalian. Dan sebagaimana biasa, sebelum kita masuk kepada pertanyaan-pertanyaan yang akan Insyaallah kita jawab, lima pertanyaan akan kita baca terlebih dahulu untuk bisa menggambarkan dan bisa memudahkan kita untuk mengikuti program acara ini. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah makmum yang tidak sempat membaca Al-Fatihah mendapatkan rokaat imam dalam sholat? Yang kedua, bolehkah wanita yang haid mengkodok sholatnya? Setelah selesai dari haidnya, ya, tentunya adalah kodok sholat yang dia tidak lakukan selama masa haid. Yang ketiga adalah saat ruku' dan sujud, membaca tasbih hanya sekali. Apakah itu hukumnya sah? Yang keempat, bolehkah membaca doa sebelum salam dengan doa-doa yang bukan berasal dari Nabi shallallahu alaihi wasallam, artinya doa dari orang yang sholat itu sendiri. Kemudian yang kelima, bagaimana hukum wudu orang yang hanya membilas kakinya tapi tidak digosok ya, tidak di apa tidak digosok-gosok dengan tangannya saat dia membasuh kedua kakinya. Nah, inilah lima pertanyaan yang insya Allah akan kita jawab pada kesempatan uh, pagi hari ini dan mari kita simak jawaban dari lima pertanyaan tersebut. Baik, uh, kita akan menjawab pertanyaan yang pertama, apakah makmum yang tidak sempat membaca Al-Fatihah ini mendapatkan rokaat imam di dalam sholatnya. Ya. Tentu, pertanyaan yang dimaksud adalah ketika seseorang dalam kondisi masbuk, ya. tapi kalau misalnya dia sempat bisa mendapatkan takbiratul uh, takbir ihram bersama imam, nah ini nanti ada perdebatan tersendiri di kalangan para ulama tentang hukum bagi makmum membaca Al-Fatihah. Ya. Sebagaimana yang mungkin sudah kita sering dengar dan juga beberapa uh, beberapa atau sudah pernah dijawab ya dalam program Miss lunak ini, bahwasanya para ulama berbeda pendapat ya tentang hukum seorang makmum yang atau status sebagai makmum dalam konteks membaca al-fatihahnya di dalam salat Mayoritas ulama sih mengatakan makmum yang uh, atau status sebagai makmum tidak wajib membaca al-fatihah ya. Dan dalam hal ini yang mengatakan hal seperti itu adalah Mazhab Hanafi dan juga Uh, mazhab Hambali nah sedangkan mazhab Maliki membedakan antara sholat jahri dan sholat uh, sirri adapun mazhab Syafi'i mengatakan bahwasanya makmum dalam setiap kondisi sholat berjamaah tetap wajib membaca Al-Fatihah tapi tentunya pertanyaan yang dimaksud bisa saja maksudnya bukan dalam konteks ini karena sudah terjawab insya Allah pada pertanyaan-pertanyaan sebelumnya namun secara khusus adalah terkait dengan imam yang atau makmum yang dia masbuk tapi kemudian Mas Bu, dalam arti tidak mengikuti imam dari sejak awal takbiratul ihram, namun ketika imam, misalnya, atau ketika makmum tersebut mengikuti sholat berjamaah bersama imam, imam ini mungkin sudah membaca uh, ayat atau sudah membaca surat yang kemudian setelah itu dia akan melakukan ruku. Nah, saat itulah kemudian bisa dikatakan, ya, secara logis, makmum mungkin tidak bisa mendapati uh, bacaan Al-Fatihah di dalam sholatnya. Nah apakah kemudian dengan dia kemudian langsung ikut ruku bersama imam Atau paling tidak sempat berdiri sejenak bersama imam ketika membaca imam surat Ini tentunya dia tidak bisa membaca al-fatihah Kemudian bisa mendapatkan satu rokaat bersama imam tersebut Maka jawabnya adalah Para ulama sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kitab al mawsuatul Fiqhi al-Kuwaitiyah telah sepakat bahwasanya seorang makmum itu tetap bisa mendapatkan satu rokaat bersama imam meskipun dia tidak sempat membaca al-fatihah namun selama masih bisa mendapatkan rukunya imam nah dalam hal ini para ulama sepakat dalam konteks mendapatkan satu rokaat minimal dengan mendapat rukunya imam tapi tentunya dengan syarat sebelum dia ruku tentunya dia harus memulai sholatnya dengan takbiratul ihram Nah, setelah takbiratul ihram, baru kemudian dia e, mengikuti imam apapun yang imam lakukan. Dan dalam kondisi, misalnya, imam masih berdiri dengan membaca surat e, surat setelah Al-Fatihah tetap berdiri. Lalu, ketika imam ruku, baru kemudian dia ruku, atau ketika imam sedang ruku, dia kemudian setelah takbiratul ihram langsung e, melakukan ruku. Meskipun dalam konteks atau dalam kondisi seperti ini, dia tidak sempat mendapatkan bacaan Al-Fatihah, maka e, hakikatnya si makmum ini tetap sudah bisa mendapatkan satu rokaat bersama imam. Nah, dasarnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda, Man faqad ah. "Barang siapa mendapati rukunya imam, maka dia hakikatnya sudah mendapatkan satu rokaat." Nah, berdasarkan hadis ini, seluruh ulama sepakat bahwasanya dengan minimal mendapatkan rukunya imam, meskipun tidak sempat membaca Al-Fatihah yang diwajibkan bagi sebagian ulama ketika dia berstatus sebagai makmum. Maka hakikatnya sudah mendapatkan satu rokaat dan dia tidak perlu mengulangi rokaat yang tadi tidak sempat membaca al-fatihah di dalam berjamaah. Baik berikutnya pertanyaan yang kedua tentang e, wanita haid, bolehkah dia mengkodok solatnya yang dia tinggalkan selama haid? Ya tentunya mengkodok solat ketika sudah suci dari haid. Nah ini boleh nggak dia mengkodok solat-solat yang dia tinggalkan selama haid? Tentunya, dalam hal ini, seluruh ulama sepakat, ya, bahwasannya seorang wanita yang masih dalam kondisi darah haidnya mengalir haram baginya untuk melakukan ibadah sholat, dan bahkan juga para ulama sepakat. Dan ini hukum asalnya, yaitu tidak wajib baginya untuk mengkodok sholatnya setelah dia suci dari haid. Nah, dasarnya adalah ada beberapa hadis yang diriwayatkan Rasulullah SAW nah di antaranya hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim di mana Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata karena dulu kami mendapati haid di zaman Rasulullah SAW lalu kami diperintahkan oleh Nabi untuk mengkodok puasa tapi tidak diperintahkan untuk mengkodok salat nah hadis ini menjelaskan bahwasanya tidak ada ketentuan kodok salat bagi wanita yang dalam kondisi haid setelah dia suci uh, dari haidnya dan juga uh, ke apa namanya gugurnya kewajiban salat bagi seorang wanita ini juga didasarkan kepada hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim di mana Nabi SAW alaihi wasallam pernah bersabda kepada seorang sahabiah yang bernama Fatimah binti Abi hubeish ketika ia dalam kondisi haid idza jika engkau dalam kondisi haid maka tinggalkanlah atau uh, jangan lakukan ibadah sholat tapi yang menjadi pertanyaan adalah seperti yang tadi ditanyakan kalau misalnya ada wanita yang dalam kondisi haidnya yang tentunya haram, dia untuk melakukan ibadah sholat, namun ada keinginan setelah suci dari haid, dia ingin mengkodok sholatnya. Nah, ini kodok sholatnya, ini hukumnya seperti apa? Nah, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat tentang hukum mengkodok sholat bagi wanita yang selama haidnya tidak sholat lalu dilakukan atau dikodok setelah dia suci dari haid. Pendapat yang pertama mengatakan dinisbatkan kepada Imam Abu Bakar Al-Bayudawi bahwasanya sholat yang dikodok tadi hukumnya haram. Dalam arti, karena hukum asalnya adalah memang tidak wajib untuk sholat dan tidak wajib untuk dikodok, maka kalau dia mengkodoknya, ini dalam arti maka hakikatnya dia sudah melanggar uh, aturan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan untuk tidak mengkodok uh, sholat yang ditinggalkan selama haid. Nah ini pendapat dari Imam Abu Bakar Al Baydawi. Pendapat yang kedua yaitu diriwayatkan dari Madhab Syafi'i dan Madhab Hambali yang mengatakan bahwasannya Imam Ahmad pernah ditanya tentang masalah itu lalu dia mengatakan bahwasannya perkara itu adalah bid'ah. Ah. Tapi kebitahan melakukan kodok salat ini dihukumi oleh para ulama dari mazhab Syafi'i dan Hambali seperti yang dinisbatkan juga kepada sebagai ulama Syafi'i seperti Imam Ar Romli hukumnya adalah makruh artinya statusnya adalah bit'ah karena bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Nabi tetapi secara hukum fikih dihukumi eh, sekedar makruh yang tentunya juga tidak ada nilai pahala di dalam ibadah tersebut nah sedangkan ulama Hanafi dinisbatkan kepada mereka pendapat lainnya yang mengatakan bahwasanya hukumnya adalah khilaful aula dan makna khilaful aula itu adalah hakikatnya e, dianjurkan tetap tidak dikodok namun kalau misalnya ada yang ingin mengkodoknya maka dibolehkan. Maka berdasarkan tiga pendapat ini bisa kita simpulkan Pada dasarnya sih para ulama umumnya sepakat Tidak ada ketentuan kodok bagi wanita yang e, tidak sholat selama masa haid setelah dia suci Bahkan antara mereka ada yang mengatakan haram untuk mengkodoknya Atau paling tidak makruh Dan ada yang mengatakan khilaful aula Dalam arti lebih baik tidak melakukannya Nah inilah hukum e, mengkodok sholat bagi wanita yang tidak sholat selama haidnya setelah dia suci dari haid Wallahu'alam Kemudian mari kita masuk kepada pertanyaan yang ketiga Yaitu saat ruku dan sujud Ada seseorang yang membaca tasbih hanya sekali saja Apakah tasbihnya ini dinilai sah? Artinya ketika dia ruku dan ketika sujud dalam sholat Hanya membaca sekali tasbih subhana rabbiyal azimi ketika dia ruku Atau subhana a'la ketika dia sujud Tentunya semua ulama sepakat ya bahwasanya membaca tasbih dalam ruku dan sujud adalah perkara yang disyariatkan bagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud dari dari sahabat Nabi yang bernama Uqbah bin Amir ketika turun uh, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Waqi'ah fasabbih bismi rabbikal azim lantas Nabi kemudian memerintahkan para sah para sahabatnya untuk menjadikan ayat tadi Ijalu hafi ruku'ikum jadikanlah ayat tadi sebagai doa di dalam ruku' kalian maka kemudian disyariatkan membaca subhana rabbiyal azimi lalu kemudian ketika turun ayat subbihismarabbikal a'la ayat pertama dalam surah Al-A'la lantas Nabi memerintahkan para sahabat untuk Ijalu hafi sujudiku, menjadikan ayat tadi sebagai doa di dalam sujud uh, sujud salatnya yang kemudian disyariatkan membaca a'la al Nah berdasarkan hadis ini para ulama sepakat membaca tasbih di dalam salat itu adalah perkara yang disyariatkan. Tetapi yang menjadi masalah ya uh, termasuk dalam hal ini apa tadi yang dita, uh, termasuk yang ditanyakan tadi apa hukum membaca tasbih di dalam uh, ruku dan sujud ini. Para ulama berbeda pendapat. Madhab Hambali mengatakan bahwasanya membaca tasbih dalam ruku dan sujud hukumnya wajib. Wajib dalam arti jika ditinggalkan dengan sengaja maka otomatis sholatnya dianggap batal dalam madhab Hambali. Dan kewajiban ini dalam mazhab mereka juga adalah kewajiban yang sudah cukup meskipun hanya membaca satu kali tasbih. Jadi dalam mata hambali hukumnya wajib, namun sudah terhitung mengamalkan wajib jika dia membacanya hanya satu kali saja Subhanallah Azimi atau Subhanallah Allah. Nah ini pendapat mazhab hambali. Adapun mayoritas ulama, mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i, umumnya mereka mengatakan bahwasanya membaca tasbih dalam ruku dan sujud adalah sunnah, tidak sampai wajib. Dalam arti kalau ditinggalkan dengan sengaja pun tidak ada masalah dengan sholatnya, tetap sah sholatnya ini. Hanya saja ketika kemudian mereka e, berbicara tentang apa yang minimal dari kesunahannya itu bisa didapatkan dengan membaca tasbih, maka malah umumnya mereka berpendapat akolut tasbih, ya, tasbih yang paling minimal itu ketika dibaca adalah sebanyak tiga kali. Jadi bukan hanya sekali. Artinya kalau hanya dibaca sekali, ya itu pun sudah mendapatkan apa namanya sudah dibolehkan dan disyariatkan untuk membaca tasbih namun mereka mengatakan minimal untuk mendapatkan kesunahan yang dimaksud di dalam membaca tasbih saat rukuda dan sujud ini adalah dibaca uh, tiga kali minimal dan ini mereka sandarkan kepada hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi di mana Rasulullah SAW alaihi wasallam pernah bersabda iza raka ahadukum faqala subhana rabbiyal azimi faqad wa Nah di sini Nabi SAW mengatakan jika kamu dalam kondisi ruku maka bacalah subhana rabbiyal azimi sebanyak tiga kali. Dan jika itu dia sudah baca maka telah sempurnalah rukunya. Maka, bahkan dalam hadis itu Nabi mengatakan wazali adnah Dan itu adalah uh, bacaan minimal. Ya, tiga kali subhana rabbiyal azimi dikatakan oleh Nabi sebagai bacaan yang minimal. Nah maka berdasarkan hadis ini kebanyakan para ulama mengatakan kesunnahannya minimal dibaca tiga kali Meskipun sekali lagi menurut pendapat ulama hukumnya adalah sunnah dan tidak terhitung sebagai amalan yang wajib Sebagaimana dipahami atau disampaikan oleh madhab hambali Baik kemudian pertanyaan yang keempat ini masih seputar sholat ya Bolehkah membaca doa sebelum salam dengan doa yang bukan dari Nabi SAW Ya maksudnya adalah membaca doa setelah tahiyat dan tasyahud. Ya biasanya nanti dilakukan sebelum menutup solat dengan salam. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah apakah doa itu dibolehkan jika yang dibaca tidaklah doa yang datang dari Nabi atau istilahnya lah bukan doa yang e, maksur dari Nabi SAW Alaihi Wasallam. Nah dalam hal ini sebenarnya sih para ulama umumnya sepakat ya bahwasanya doa yang disunahkan untuk dibaca sebelum kita menutup solat dengan salam setelah tasyahud. Ini tidak disyaratkan harus dengan doa tertentu. Artinya mau membaca doa apapun dan itu misalnya tidak datang dari Nabi tidak ada masalah. Meskipun memang umumnya para ulama juga mengatakan yang afdol tetap adalah membaca doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya adalah doa untuk kita berlindung dari empat perkara. Allahumma inna wa inni min jahannam min qabri wa mahya wa min masih Ini di antara doa yang disunnahkan oleh Nabi SAW untuk kita baca sebelum salam. Tetapi sekali lagi seperti yang tadi disebutkan Para ulama umumnya juga sepakat Tidak harus ya ketika kita membaca doa Harus dengan lafaz doa yang datang dari Nabi SAW Dan dasar mereka adalah hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu Dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim di mana Nabi SAW ketika mengajarkan tata cara solat kepada sahabatnya Abdullah bin Mas'ud Di akhir penutup solatnya beliau mengatakan Summa yatakhayyaru minad du'ai a'jabahu ilaihi Lalu, kemudian setelah dia membaca tasyahud, ya. Boleh seorang yang melakukan ibadah sholat tadi memilih diantara doa-doa yang menurut dia ini lebih suka untuk dia baca sebelum e, membaca salam. Artinya bebas untuk dia membaca doa apapun kalau memang dia lagi membutuhkan doa tersebut. Lalu dia faidhu dan membaca doa tersebut yang tidak dikhususkan datang dari Nabi saw. Nah maka ini menjadi dasar bahwa tidak harus menggunakan doa yang datang dari Nabi. Hanya saja para ulama atau sebagian di para ulama kita juga e, mensyaratkan ya bahwasanya meskipun dibolehkan membaca doa yang bukan datang dari Nabi tapi disyaratkan bahwasanya doa tersebut yang dibuat oleh orang yang sholat tadi haruslah berbahasa Arab dan tentunya memiliki makna yang bisa dipahami dalam konteks bahasa Arab. Nah inilah yang difatwakan difatwakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al Majmu Syarh Muhadzab di mana beliau mengatakan walayajuzu an yaktari adawatan ghairu maksuratin wayati bihal ajamiyah bila khilafin wata betul bihas hasolah bila khilafin malau iktar adawah bila arabiyah fa inna wajuzu indana bila khilaf dan tidak dibolehkan seseorang itu membuat doa doa di dalam solatnya yang tidak maksur dari Nabi saw kalau itu berbahasa selain bahasa Arab dan dalam hal ini kata Imam Nawawi bila khilaf tidak ada perselisihan di kalangan Madzhab Syafi'i Bahkan beliau mengatakan bahwa betul lebih bisa membatalkan sholatnya kalau doanya itu selain bahasa Arab. Tetapi jika dia membuatnya dengan menggunakan bahasa Arab, maka beliau mengatakan fa'in nahuya nabilah dan itu dibolehkan dalam madhab kami yaitu madhab syafi'i tanpa ada khilafiyah di antara para ulama syafi'iyah. Nah maka jawabnya adalah boleh kita membuat doa apapun selain doa yang diajak oleh nabi meskipun afdolnya mengikuti doa nabi saw. Namun dengan syarat doa tersebut harus berbahasa Arab dan tentunya memiliki makna dalam konteks bahasa Arab. Nah, inilah jawaban dari uh, pertanyaan yang keempat tadi. Wallahu a'lamu bishowab. Baiklah, uh, berikutnya adalah pertanyaan yang terakhir, pertanyaan yang kelima, bagaimana hukum wudhu orang yang hanya membilas kakinya? Maksudnya adalah kakinya ini cukup uh, disiram saja dengan air gitu ya, tapi tidak digosok, tidak di apa, tidak diurut dengan dengan tangannya atau tidak digosok dengan tangannya. Nah, ini bagaimana hukumnya uh, tentunya dalam konteks ini para ulama sebenarnya berbeda pendapat ya tetapi sesungguhnya para ulama semuanya sepakat bahwasanya disyariatkan dalam praktek wudhu itu ketika seseorang berwudhu hendaknya melakukan penggosokan terhadap anggota tubuh yang diwudhui tadi dalam istilah fikih penggosokan ini disebut dengan istilah adalku dan dalam hal ini para ulama semuanya sepakat itu disyariatkan. Nah dasarnya adalah hadis sewat ibnu Khuzaimah yang dinilai sebagian ulama hadis sebagai sohih. Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diriwayatkan dari Abdullah bin Zaid. Bahwasanya beliau itu utiabi sulusai mudin fajala Nabi Nabi Wasallam itu pernah dibawakan didatangkan kepadanya seperti gemut dari air yang dipakai untuk berwudhu lalu beliau kemudian ya deluku lalu menggosok-gosok Tangannya ketika beliau berwudhu. Nah berdasarkan perbuatan Nabi ini, kemudian para ulama semuanya sepakat melakukan dalku atau menggosok anggota tubuh yang kita wudhu ini hukumnya atau disyariatkan dalam praktek wudhu. Hanya saja meskipun setelah mereka sepakat itu disyariatkan, disyariatkan, kemudian apa hukumnya? Apakah itu merupakan e, rukun di dalam praktek wudhu atau sekedar sunnah saja? Nah, disinilah kemudian baru ada perselisihan di kalangan para ulama, di mana madhab Maliki mengatakan menggosok anggota tubuh yang hendak diwudhu itu hukumnya adalah wajib dan bagian dari rukun wudhu dengan pemahaman bahwasanya perintah Allah untuk falsilu ya basuhlah wajahmu kedua tanganmu dan kedua kakimu itu disyaratkan harus dengan cara digosok ini pemahaman madhab maliki tetapi mayoritas ulama mengatakan makna falsilu itu adalah sayalanul ma adalah sekedar air mengalir dan tidak disyaratkan harus digosok namun apa yang dilakukan oleh nabi ketika menggosok anggota tubuh wudhu itu di sini dihukumi oleh mereka sebagai perkara yang sunnah saja Nah maka jika kembali kepada pertanyaan tadi Bagaimana hukum wudhu orang yang tidak membilas eh, tidak menggosok kakinya dan hanya membilasnya saja Maka jawabnya adalah menurut madhab maliki wudhunya belum sah Tapi menurut madhab mayoritas ulama Hanafi, Syafi'i, dan Hambali Hukum wudhunya sudah sudah sah Dan tentunya di sini, dalam, hal, dalam hal ini harus diperhatikan untuk berhati-hati Agar ketika membasuh kaki ini hendaknya dia apa namanya airnya mengalir pada Uh, pada tumitnya karena memang Nabi SAW secara khusus kemudian mengancam orang-orang yang berwudhu tapi tidak memperhatikan uh, posisi tumitnya di dalam kaki tersebut. Wallahu a'lamu biswa. Dan alhamdulillah lima pertanyaan sudah bisa kita jawab. Mudah-mudahan cukup memberi manfaat pada kita semua atas segala persoalan atau sebagian persoalan dalam keseharian kita. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk senantiasa belajar dan kemudian untuk senantiasa menambah ilmu kita dalam rangka untuk menjalani syariat Allah subhanahu wa taala dan beribadah kepadanya di muka bumi ini. Akhirnya marilah kita tutup dengan membaca doa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالا أما بعد ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفق أهلنا وقربات لنا في ديننا ما أهل القطر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخل أتقياء علما نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا اصلح لنا كل الشؤون واقر بالرضا منك العيون وقضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون. واغفر واستر انت اكرم من ستر. وصلاة وصلات الله تغشى المصطفى، من إلى الحق دعانا والوفى، بكتاب فيه للناس شفى، وعلى الآل الكرام الشرفى، وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك، واجعلنا ممن يسارئ في رضاك، ولا تولنا وليا سواك، ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين